akhirnya Yahudi cucu orang dalam. Orang yang cakap pandai ni terbahaya. Dia cucu orang dalam. Siapa yang dia cucu? Mereka dikenali sebagai yang terus. Turki muda, anak muda yang dipimpin di belakang mereka oleh siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Ini orang cakap pandai. Dia panggil yang terus. Dan pada tahun 1908, golongan muda ini mencetuskan satu revolusi di Turki yang mendalangi di belakang siapa? Yahudi dan WZO, World Zionist Organization. Bila saya kaji sejarah ini, rasa masih gerun pun ada. Musuh-musuh ni punya pandai. Dia tak boleh buat cara dia, dia guna cara lain. Dia sap pada orang kita, orang Islam kita. Jadi macam munafik orang kita, berpura-pura macam baik, tapi sebenarnya nak menghancurkan Islam. Jadi yang tersebut revolusi 1908, antara revolusinya ialah nak jatuhkan Sultan Abdul Hamid kedua dan dia wujudkan perlembagaan baru yang ikut barat. Pada tahun 1909 berlaku pemecatan rasmi ke atas Sultan Abdul Hamid kedua. Jatuh khilafah. Yang terus ambil alih. Dan secara rasmi akhirnya pada tanggal 3 Mac 1924 berkuburlah khilafah sampai sekarang. Naik Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Republik Turki. Jika tidak, khilafah di Republik Turki. Masjid Hagia Sophia jadi muzium. Bahasa Arab yang langsung diajar. Laungan azan bahasa Turki. Wanita yang pakai tudung, dedahkan aurat, ikut ala barat. Ini semua kongkongan. Dan lain-lain seumpamanya. Cakap pandai tapi menghancurkan Islam. Ingat Mustafa Kemal Atatürk yang terus untuk memahami aspek ini di era kita.